Itu dipanggil hakul yakin. Hakul yakin ni dekat akhirat lah. Apa yang kita boleh dapat sampai hari ni, kat dunia ni sampai tahap ainul yakin. Ainul yakin adalah kita nampak depan mata kita. Sebab tu para sahabat, ada seorang nama Abad bin Bashir. Dia sampai satu tahap bila dia solat tu, dia kena panah, tiga panah. Tapi dia teruskan solat agak. Sampai tahap tu. Ada seorang sahabat lagi, dia kena panah kat kaki. Dah tiga panah kat kaki dia. Sampai sahabat nampak, orang yang panah dia pun terkejut. Dia ni tak mati ke? Tak jatuh pun tengah solat. Bila dia tanya, kenapa kau begitu? Sebab aku tengah gambarkan, tengah rasa feel dekat syurga. Dia nampak depan mata. Jadi begitulah, ainul yakin ni boleh kita dapat. Kita boleh dapat ainul yakin ni dengan hati yang bersih dan kebergantungan kita kepada Allah SWT, dan kita memahami bahawa segala yang berlaku ni kita kena kaitkan dengan Allah SWT. Jadi akhir sekali saya sebut satu kata-kata Imam Ibn Tu'ailah, dia menyebut, sesiapa yang benar-benar mengenali Tuhannya, man arafal haq syahadahu fi kulli syai', dia akan nampak pada setiap benda. Maksud nampak ni bukannya nampak dengan mata, dia akan rasa Allah sentiasa bersama dengan dia. Wa man fana bihi, barang siapa yang fana bihi, fana ni maksudnya feel, dia rasa. Kalau orang macam orang bercinta kan, dia tak rasa ada, kalau dia duduk berdua dia tak rasa orang sekeliling dia kan, itu punya fana. Man fana bihi ghaba an kulli syai, dia takkan nampak segala benda yang zahir. Contohnya dia jatuh, dia tak nampak pun, aku jatuh sebab batu depan ni ada. Dia bukan rasa tu, dia kata aku jatuh ni sebab pagi tadi aku bermaksiat kepada Allah SWT. Dia tak nampak benda yang zahir, dia nampak semua benda ada kaitan dengan Allah SWT. Memang Imam Ghazali sebut begitu, kalaulah satu hari, hari itu kamu berjalan dan kamu jatuh, maka perhatikanlah hati kamu. Imam Ghazali sebut. Jadi orang yang dah fana dia akan nampak begitu. Kalau orang yang tak fana dia kata, apa hal jam lah hari ni, biasa tak jam pun. Dia akan nampak pada tu lah, pada zahir. Tapi kalau orang yang dah fana dengan Allah SWT, dia akan ghaba kulli syai, dia tak nampak muzahir ni, mungkin sebab aku ada terkasar dengan isteri ke, mungkin dia rasa macam tu. Wa man ahabbahu lam yu'thar alaihi syai'an, ini yang disebutkan oleh Imam Ibn Allah. Dan barang siapa yang cinta kepada dia Allah SWT, tak ada benda yang lebih utama melainkan Allah SWT. Kalau tengah buat kerja apa semua, dengar azan, itu paling utama, akan tinggalkan semua benda. Itulah yang dipasukkan dengan mungkin keyakinan yang sampai tahap ainul yakin. Dan semoga kita dapat merasai hakul yakin, dapat merasai nikmat syurga Allah SWT di akhirat kelak. Aku qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Kita berhenti sampai sini ayat yang ke-12. Yang baik datang daripada Allah SWT, yang buruk semua datang daripada diri saya sendiri. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan hamidun, hamdan syakirin, hamdan sabirin. Hamdan yufi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultani. ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا وحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا. اللهم اجعلنا جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. سلام على المرسلين. الحمد لله.